Memasuki masa pensiun, Kakor Polairut Baharkam Polri pimpin langsung apel gabungan dalam rangka pengantar purna tugas yang dihadiri oleh Dirpolair Brigjen Pol Muhammad Yasin Kosasih, Dirpoludara Brigjen Pol Agus Pranoto dan seluruh Dirpolairut Polda seluruh Indonesia di Mako Ditpoludara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Irjen Pol Indra Miza berterima kasih kepada seluruh personel Korpolairut Baharkam Polri atas dukungan, partisipasi, kontribusi dalam pelaksanaan tugas, kedisiplinan yang tinggi, serta pengendalian kegiatan dan anggota yang luar biasa selama ini. Dalam kesempatan yang sama Kakor Polairut meminta maaf kepada seluruh peserta apel jika dalam berdinasnya banyak kekurangan yang tidak berkenan. Banyak yang sudah kita lalui, baik itu suka maupun duka. Banyak komunikasi antara kita, banyak sentuh-sentuhan antara kita. Saya sangat menyadari, saya sebagai manusia biasa, yang betul-betul biasa, tidak ada lebihnya daripada teman-teman yang lain. Dari Jakarta, Tim Liputan, melaporkan.